Halo sahabat Oska TV semua. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia menonton Oska TV. Pada kesempatan kali ini, host kita Okta Uska Putra masih dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah nih. Tepatnya di kota Tidore. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikuti terus keseruan host kita Okta Uska Putra. Para Laskar Rempah diajak untuk mengunjungi Kedaton Tidore dan dijamu dengan makan siang di Kedaton. Selain itu, para Laskar Rempah juga ikut serta menanam pohon rempah bersama Raja Tidore, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, dan pimpinan daerah lainnya. Setelah itu, para Laskar Rempah diajak untuk mengunjungi Benteng Tore yang berada di belakang Kedaton Tidore. Benteng ini berada di atas bukit dan memiliki pemandangan lautan dan pegunungan yang luar biasa sekali. Halo semuanya, sekarang kita sedang berada di salah satu tempat wisata yang terkenal di Tidore. Tempat ini berada tepat di belakang Kesultanan atau Kedaton Tidore, yang mana kalian bisa lihat di belakang saya ada batu. Katanya di atas ada tempat yang sangat indah, oleh sebab itu kita akan menuju.
Selain Benteng Tore, para laskar rempah juga diajak untuk mengunjungi Benteng Tahula, yang merupakan salah satu benteng di Tidore, dan berada tak jauh dari Benteng Tore dan Kedaton Tidore. Benteng ini juga menjadi saksi dari keberadaan sejarah di tanah Tidore pada masa lampau. Oh iya, di sepanjang perjalanan di Tidore, kita akan disajikan dengan pemandangan lautan yang luar biasa indahnya dan sangat memanjakan mata kita ketika memandang. Luar biasa sekali ya. Pada malam hari, para laskar rempah diajak untuk menghadiri acara festival Mansanante yang penuh dengan pertunjukan budaya khas Tidore yang luar biasa sekali. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan... Baik sahabat Oska TV semua, cukup sampai di sini dulu ya kebersamaan kita di Tidore. Dan tunggu video keseruan muhibah budaya Jalur Rempah selanjutnya. Mari bersama-sama kita promosikan Jalur Rempah Nusantara agar menjadi warisan dunia UNESCO pada tahun 2024. Terakhir, salam Oska TV, saluran inspirasi menjangkau pelosok negeri. Bye-bye.